wabarakatuh. Nah, balik lagi bersama gue Bang Dul di program Cerita Rasa Kuliner Betawi di channel YouTube Betawi Bangkit. Nah, kali ini gue datang dari Jakarta Timur ke Ciledug, mau rasain satu kuliner yang katanya paling enak se-Tangerang, yaitu sop iga Betawi Haji Saana. Nah, diklaim sebagai salah satu kuliner sop Betawi yang paling enak di Tangerang. Nah, mau tahu keseruannya, mau tahu reviewnya, yuk langsung aja ke dalam. Betawi Haji Saana ini buka mulai jam 11 sampai hari ini Bang Po. Gak hanya sop iga, Po Haji Saana juga menyediakan sop buntut dan gado-gado yang tak kalah sedapnya. Yang ngebuat sop iganya istimewa adalah kuahnya sedap, creamy dan gurih banget. Kaldu daging sapinya mengeluarkan minyak yang ngepas sama kuahnya yang bening. Daging iganya empuk banget jadi gampang banget dimakannya. Selain itu, iga sapinya gak bau perengus dan amis nih Bang Po. Tak salah, ini sop iga paling enak setanggang raya. Kita boleh debat ya, hehehehe. Warung makan yang buka di Jalan Hos Cokraminoto, Ciledug, Tangerang ini sehari ngabisin 70 kilo iga serta buntut. Kalau bulan puasa bisa sampai 120 kilo nih Bang Po, bayangkan banyaknya. Meskipun udah senior banget, Po Haji Saana masih lincah banget buat belanja, masak, dan ngelayanin. Nih lihat, warung sop iganya rame banget. Nah, nggak salah lagi klaim bahwa ini sop iga Betawi yang enak di Tangerang Raya. Kita udah buktiin. Yang istimewa dari sop ini adalah nggak ada bau amis, nggak ada bau perengus, jadi asin banget, kuahnya segar. Yang kebetulan lewat Tangerang Raya, mampir ke sop iga Betawi Haji Saana. Kalau bisa beliin kitab Sop Iga Mpo Saana, emang paling mantap.